Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah bermalamnya di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan sebuah hadis tentang salat tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, seorang muadzin mengumandangkan azan subuh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat di masjid seraya berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Yang artinya, ya Allah, berikanlah cahaya di dalam hati dan lisanku, berikanlah cahaya pada pandangan dan penglihatanku, berikanlah cahaya dari arah belakang, depan, atas dan bawahku, ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Hadis riwayat Muslim.